untuk beliau menjadi seorang jaksa penegak hukum harus berani. Ya. Hmm. Kenapa bisa berani? Karena harus berlandaskan, karena punya iman, iman dan kejujuran. Jadi kalau ada seorang penegak hukum bisa mempunyai keimanan dan kejujuran, pasti akan berani melaksanakan tugasnya. Kata-kata beliau, ya. Itu kalau nggak salah waktu beliau jaksa agung rapat dengan DPR, dia mengatakan tegakkan kebenaran dan keadilan. Maaf saya agak aneh sedikit. Ya, tegakkan kebenaran dan keadilan karena Allah, bukan karena siapa-siapa, walaupun terhadap dirimu sendiri.